إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم وَمَنْ يُوْكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sadakallahu'l-azim Maashirul hadirin jama'ah jum'ah rahimakumullah Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya Dan tidak lupa mengajak kepada para jama'ah jum'ah semuanya Untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, maka jelaslah bahwa manusia, apapun kedudukannya, siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah maka dari itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita memohon kepada Allah dan ini adalah ikhtiar batin kita dan juga kita tidak meninggalkan ikhtiar-ikhtiar zahir termasuk menaati protokol kesehatan sesuai dengan prosedur. Maasyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini adalah hari ketiga dalam rangkaian hari-hari tasyrik Yaitu tepatnya kita masih berada pada tanggal 11 Dhul Hijjah Peristiwa kurban dan juga hari-hari tasyrik Ini tidak lain adalah kita napak tilas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam Sehingga dalam banyak hal kita harus melihat dan mencontoh apa yang beliau lakukan tidak lain dan tidak bukan karena loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Mumtahanah ayat 4 berfirman, "Qad kana uswatun hasanatun fi Ibrahim Al-ayah. Sungguh benar-benar Terdapat uswatun hasanah bagi kalian di dalam diri Ibrahim dan bersama orang-orang yang bersama dengan Ibrahim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang beredaksi mirip. Yang pertama yaitu fabasyyarnahu halim. Yang ayat ini terdapat dalam surah as sofat ayat 101. Dan yang kedua Redaksinya adalah wabasharu hubi min alim yang ini terdapat dalam surah Az Zariyat ayat 28 yang dimaksud gula min halim yang mana halim ini maknanya adalah anak yang santun anak yang baik anak yang memiliki etika tata kerama yang baik anak yang penyayang dan lain sebagainya gula min halim dalam surah as sofat ayat 101 menurut mayoritas mufassirin yang dimaksud adalah Nabi Ismail alaihi salam. Sedangkan gulamin alim yaitu anak yang pandai, anak yang cerdas menurut mayoritas mufassirin adalah Nabiullah Ishaq alaihi salam. Hal ini berdasarkan runtutan kisah yang ada pada ayat-ayat sebelumnya. Walaupun ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan gulamin alim itu adalah juga Nabi Ismail alaihi salam sebagaimana Imam Ibnu Jarir ath menukil hal tersebut berdasarkan riwayat Mujahid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika disebut Halim bagi Ismail dan Alim bagi Ishak, maka bukan berarti Ismail tidak Alim atau Ishak tidak Halim, tetapi ini hanyalah untuk menyebutkan yang paling menonjol atau yang ingin diangkat dalam konteks ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ismail dan Ishak keduanya merupakan saudara satu bapak tapi beda ibu. Bapaknya adalah Nabi Ibrahim alaihi yang mana Ismail adalah putra Hajar sedangkan Ishak adalah putra dari seorang ibu bernama Sarah. Sementara Ibrahim sebagai bapak dari keduanya disifati oleh Al-Qur'an dengan sifat halim. Hal itu sebagaimana terekam dalam surah Hud ayat 75, "Inna Ibrahim halimun awwamun Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang halim, seseorang yang penyantun, yang penyayang, awahun, yang sangat lembut kasih sayangnya, dan juga munib yang mengembalikan segala sesuatu kembali kepada Allah. Itu artinya ada satu kesan bahwa kehaliman Ismail boleh jadi merupakan sumbangan genetik dari bapaknya, karena yang menarik adalah Ibrahim oleh Al-Quran tidak disifati secara eksplisit dengan alim Pertanyaannya kemudian Lalu dari mana tetesan genetik, kecerdasan dan kepandaian Ishak? Ma'asyirul hadirin rahimakumullah Diriwayatkan bahwa Saroh adalah wanita terbaik di zamannya Tidak hanya cantik tetapi juga pintar dan cerdas Al-Quran mengisyaratkan dengan ungkapan ayat dalam surah Hud ayat 72 yaitu Walaupun dalam keadaan takjub Ternyata Sarah Tetap berpikir logik kausalistik Merasa bahwa dirinya dan sang suami Telah tua atau ajuz Dan di ayat lain bahkan ditambah dengan Ajuzun akim Yang mana akim memiliki makna Secara medis susah untuk bisa hamil maka walaupun sesuatu itu ajaib Tetapi Saroh tetap mengedepankan berfikir secara logik kausalistik Ini menunjukkan isyarat bahwa Saroh adalah seseorang yang kritis, yang cerdas dan pintar Maka jika diperhatikan Al-Quran ketika memaparkan kisah Ismail Ibrahim yang lebih ditonjolkan Sedangkan Hajar tidak begitu ditonjolkan Namun ketika mengisahkan Ishak, Saroh ditampilkan dengan kuat penokohannya satu kesan dan hikmah yang dapat kita petik bila dua ayat yang berdaksi mirip di atas tadi digabungkan seakan-akan Al-Quran ingin hendak menyampaikan bahwa soal genetik boleh jadi seorang ibu mewariskan kecerdasan dan kepandaian, sedangkan ayah mewariskan lebih kepada karakter. Untuk itu, maka pesannya: seorang perempuan haruslah terus semangat belajar karena anak-anak kita berhak memiliki ibu yang pintar dan cerdas, dan seorang ayah. Engkaulah telah dan nyata bagi anak-anakmu. Maka kita harus selalu mengupgrade ketakwaan kita dalam banyak hal. Mudah-mudahan karakter-karakter yang baik itulah yang dapat kita wariskan kepada generasi penerus kita. Amin, amin ya mujibasa ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa yahtadil muhtadun. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد بارك الله لي ولكم في القران الكريم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم